misi ini lah deket Midori Tupan. Kata paman itu dia sudah mengunjungi banyak negara. Melihat catatan perjalanan, dia memperlihatkan banyak catatan perjalanan kepadaku. Misalnya Fontaine memiliki semacam kereta besi yang terbang di langit dan bergerak di sepanjang jalan yang tidak terlihat. Cemeru, ah sembuh. Harga, pokoknya itu yang dikatakan Paman Ramsey padaku. Ah, bukan itu intinya. Entah apa yang terjadi pada Paman Ramsey belakangan ini, aku sudah lama tidak mengirim catatan perjalanannya untuk ku baca. Aku juga tidak ada cerita yang bisa diceritakan kepada Koichi. Pokoknya klunya catatan perjalanan. Gak mau diajak mabar. Punya resin, habis resinku. Cara dengan Midori. Hah? Cara dengan Kozu, Kozue. Mana nih misinya? Di atas ini tuh. Oke. Sini. Oh, di dekat restoran. Walah, ini tuh yang di misi itu loh sama Toman terus Ayaka. Ini kan tempat teh ini. Dari bicara dengan Ramsey di dalam tea house, ya kan? Rumah teh. Ichi ocha, ichi ocha. Ocha game. Cepet. Cuman masuk gitu ya, lama loadingnya, cuk. Gedang. Ah. Mana nih? Atas. Oh ini. Aku baru nih. Kamu adalah pengembara, kenapa mencariku tentang catatan perjalanan? Oh, maksudmu catatan perjalanan yang tertulis? Ah, sembaru coba aja. Apakah jalan itu sungguh? Menurutmu rasanya tidak nyata. Nah, wajar saja orang yang sudah berkelana ke berbagai tempat dan langsung tidak percayai. Tidak nyata. Tidak nyata sih. Cuman nulis sesuai imajinasi lah, karya, berkarya lah intinya dia. Ngarang cerita. Namanya Hei Hachi. Kok malah kayak karakter Tekken, cok. Bukan padaku. Oke. Pergi ke pantai terdekat. Teleport dah. Wah. Aduh. Mana nih buruan? Oh. Lepus. Wing bledar ler. Ini Ramsey. Ya, pelayar mulai dari sini pas landas. Pemandangan indah, aku harus merekamnya. Aku harus memikirkan cara untuk misi asem. Suruh jagain loh maksudnya. Dan jalan sekitar pantai. Ini kenapa berdiri di depanku cari masalah? Kenapa kamu ikut-ikutan? Ikut-ikutan siapa yang ikut-ikutan? Aku hanya berjalan-jalan di sini. Kenapa pantai ini milikmu? Kamu siapa kok malah mengatur seenaknya? Wo bajiguri.
Benar, pemandangan di sini memang bagus. Lalu biar kulihat ada sungai di pinggiran kota utama, air terjun di sana sangat menarik. Ayo kita pergi ke sana. Pergi ke air terjun di utara kota. Port. Enggak tuh, mamam. Otonashiku shiyagare. Yan. Isinya ada tarung-tarungnya, 75% tarungnya, Cuk. Kyoumi butai. Omae tte hontou ni sekkachi da na. Kan semua musuh. Nah, mana musuhnya? Oh, ini. Kore. Kaze hiku na yo. Otonashiku shiyagare. Iya toh. Oh, ini Ramsey di sini kok. Ini sebentar, sebentar. Minna o mamoru kara ne. Ini yang belum jadi. Nah, kalian kan? Kira-kira nih kagaya ter ne? Ramsey. Sangka di sini ada monster walaupun di sini indah. Betul indah. Bagus nih pemandangannya nih. Pergi ke tempat aman. Tempat pengambilan bahan terakhir ada di puncak gunung. Mana, Cok? Ya ampun. Harus nih manjat nih. Aduh, aduh. Lah malah jurus. Mau pindah kayak iya, Cok, malah kepijet ki. Blok banget, blok banget. Kore. Lawannya biar ada, nah ini loh tarung-tarungnya itu loh, Cok. Fungsi air ya kan. Doke. Nah, cuma ini doang musuhnya. Masih ada sini kok. Naik gunung banget, harus banget nih. Apa di sini? Ayan buat upgrade artefak. Tetetetet, ada yang ketinggalan. Masuk. Naik banget nih berarti. Masih ngecek banget. Otonashiku shiyagare. Ambo. Ada bintang tuh. Prank lagi sama bintang-bintang. Oh enggak, itu ada tuh. Nanti lah dulu. Yuk.
bisa diputar nih kamera nih. Biar aku usir dia. Balik ke di house. Mana tadi bintang itu? Itu dia. Kaze da. Beli ini dulu. Asem tuh ada apaan itu? Udah dicek enggak ya itu ya? Enggak bisa sih. Ada musuh. Hati dulu. Oh, ada segelnya atau ini tuh. Enggak bisa berarti, cuy. Ada bintang di sini. Di mana nih? Oh, sini. Oh kan, prank lagi kan sama bintang-bintang. Oh enggak ini. Pinter banget, gak ada apa namanya teleport. Terus. Omae te hontou ni sekkachi da na. Mudah sekali. Hey hos, kayak kesini. Teleport, teleport. Here. Kenapa harus nemplek-nemplek dulu, Cok? Diki. Wi. Ah ini si Haji Haji. Tidak ada ide untuk cerita utama perjalanan, tapi masih perlu waktu 2 hari untuk menulisnya. Lah. Tentang perjalanan, walau itu di mulut mereka berkata begitu, mungkin saja ada maksud lain dalamnya. Aku bilang orang ini menulis catatan perjalanan. Ah, sumpah. Omong kosong lah intinya, dikatain omong kosong gitu loh. Orang sirik lah biasa. Gelut ya, gelut dong, ben seru. Jarak dengan Midori, ke anak kecilnya itu ya. Si belum selesai menulisnya. Oh ini dia nungguin ya. Halo anjing. Anjing lewat nih lo, anjing lewat. Nah, mantap.